Halo Sobat Soto, welcome back to Project YouTube Channel Beli Gisa sama Reisha. Dan kali ini Reisha bakal spill aksesoris interior untuk mobil WRV. Dan yang pastinya hanya dengan budget 2 jutaan aja, kalian bisa beli aksesoris interior ini dan bisa membuat looks dalam interior mobil WRV kalian jadi makin kelihatan mewah dan juga yang pastinya modern. Dan yang pastinya kalian bakal tambah nyaman ketika kalian pakai mobil WRV kalian. Ada apa aja? Langsung aja yuk kita lihat aksesoris yang pertama. Nah, di budget 2 jutaan ini, kalian bisa pasang 2 aksesoris untuk mempercantik bagian pintu WRV kalian nih, sahabat Toto. Ada panel armrest. Ini adalah panel untuk mengcover bagian armrest mobil WRV kalian yang tadinya itu hanya warna black dove biasa. Jadi kalau misalnya kena goresan kunci, kena goresan kuku, itu rawan banget goresannya kelihatan. Tapi kalau misalnya kita tempelin panel dari Toto Project ini, tuh, lihat ya, warnanya tuh jadi looks-nya lebih mewah, lebih ganteng juga. Dan apalagi yang kita tempelin ini warnanya warna black carbon. Tapi mungkin kalian juga khawatir ya sahabat Toto, apakah kalau misalnya kalian pasang panel dari Toto Project ini bakal ngeganjel-ganjel, terus tombol-tombol jadi susah dipencet-pencet. Tenang aja, langsung aja kita buktiin. Ini tuh udah kita bikin perfect fit size banget buat mobil WRV-nya, jadi kita udah pastikan gak bakal ngeganjel sama sekali. Nih ya, mulai dari atas, tombol untuk kaca spionnya tuh bisa berfungsi, untuk bagian geser kanan kirinya juga masih berfungsi dengan baik, untuk lock dan juga unlocknya juga masih aman, untuk auto window-nya terbukti kan sekali touch itu nggak ada ganjel sama sekali, begitupun bagian kanan, belakang, dan juga bagian belakang kiri. Jadi semuanya aman banget. Nah, kalau misalnya kalian beli panel armrest di Toto Project ini, kalian akan mendapatkan langsung satu set untuk 4 bagian pintu WRV-nya. Jadi super lengkap banget. Dan pemasangannya juga gampang banget kok, sahabat Toto. Nggak pakai ngebor-ngebor, nggak pakai bongkar-bongkar. Ini cukup tempel aja. Jadi sepraktis itu. Tapi bisa bikin looks pintu mobil kalian tuh jadi makin mewah dan juga pastinya makin stylish banget. Ini juga di bagian atas sudah kita pasang panel tweeter. Jadi kalau misalnya tadinya bagian speaker ini juga biasa banget nih sahabat Toto, warnanya black dove standar banget, tapi udah kita pasangin panel tweeter dari Toto Project yang warna black carbon juga, jadi senada sama warna panel armrestnya. Tuh, jadi kelihatan banget gak sih berbedanya, dan juga yang pastinya makin mewah juga karena ada sentuhan glossy-nya dari warna black carbonnya, dan juga yang pastinya karbon kita itu printingannya super bagus banget finishingnya. Nih, kalian juga bisa ngeliat ya, jadi benar rapi banget. Dan gak cuma bagian panel armrest aja yang fit size, bagian tweeternya juga yang pastinya sudah fit size banget, gak bakal ngeganggu kalau misalnya pintu mobil ditutup. Nih ya, tuh, gak ada ganjel-ganjel sama sekali, jadi aman banget. Nah, kalau misalnya kalian ngeliat nih di bagian gagang pintunya juga ada, tenang ya sahabat Toto, ini adalah panel inner handle yang bisa kalian pasang juga, tapi masih nanti, masih coming soon. Nah, selanjutnya nih sahabat Toto, udah kita pasangin juga panel shifter untuk mobil WRV-nya. Nih, bisa kalian lihat ya, yang udah kita pasangin ini adalah warna black carbon yang senada dengan panel-panel lainnya. Yang pastinya sudah perfect fit size banget, dan yang pastinya bikin interior mobil WRV kalian jadi makin stylish kan? Nah, nggak ketinggalan nih sahabat Toto, udah kita pasangin nih bagian fan AC kanan dan juga kiri. Kita pasangin juga panel center fan AC. Langsung aja yuk kita buktiin, ini nggak bakal mengganggu fungsi dari AC-nya. Kita coba goyang-goyangin. Tuh, sudah perfect fit size banget, dan yang pastinya warna karbon ini menambah aksen sporty di interior mobil WRV kamu. Selanjutnya sahabat Toto, ada juga nih aksesoris karpet Max Matte 70 dari Toto Project yang udah kita pasangin di WRV kalian. Karena selain fungsional, karpet ini juga yang pastinya menambah estetika interior mobil kalian, karena desain Max Matte 70 ini super stylish banget, super slick, yang pastinya ada penambahan aksen mewah di dalam interior mobil kamu. Nah, saya mau ngasih tahu kalau misalnya kalian beli karpet Max Matte ini, kalian bisa pilih 3 pilihan warna, ada warna brown, ada warna beige, dan seperti yang kita pasangin ini adalah warna black dengan 2 pilihan motif yaitu diamond dan juga solitaire. Kalian juga bisa pilih nih, pilih tanpa coil mat atau dengan coil mat. Kalau misalnya kalian pilih dengan coil mat, ini gampang banget juga dilepas pasang ketika kalian mau bersihin coil matnya. Tuh, 70 juga super nyaman banget ketika kalian injak. Dan kalau misalnya kalian takut apakah karpet Maxmat ini bakal ganjel-ganjel, tenang aja ya sahabat Toto, karena karpet Maxmat ini sudah dilengkapi dengan lapisan velcro yang sudah menempel sempurna di bagian karpet bawaan si mobilnya. Dan udah ada juga nih klip-klip tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam bodi mobil supaya double secure, karpetnya nggak bakal ngangkat-ngangkat dan juga ganjel-ganjel ketika kalian pakai berkendara.
gitu kan. Carpet Max 570 ini super aman, super nyaman, dan yang pastinya bikin interior mobil WRV kalian jadi makin keren. Selanjutnya sahabat Toto, ini juga bisa kalian pasang untuk mempermewah interior WRV kamu. Ini adalah panel fan AC untuk bagian AC kanan dan juga bagian AC kiri. Nih, bisa dilihat ya, ini juga sudah fit size banget mengikuti ukuran AC dari WRV-nya. Dia juga tidak mengganggu fungsi dari AC-nya sendiri. Ini coba kita goyangin kanan-kiri, ini masih aman. Tuh ya. Dan juga ini untuk membuka dan juga menutup AC-nya juga masih aman. Dan gak ketinggalan, panel AC dari Auto Project ini juga sudah menyediakan simbol-simbolnya ini. Tuh, jadi kalian bisa tahu nih, mana arah untuk membuka AC dan juga mana arah untuk menutup AC-nya. Nah, untuk panel fan AC ini mendapatkan 2 piece untuk bagian kirinya juga, dan juga sudah pastinya sudah perfect fit size banget. Nah itu dia sahabat Toto, dengan budget 2 jutaan aja kalian bisa merubah looks WRV kalian dari yang standar aja jadi makin modern, juga pastinya makin stylish. Nah buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesoris ini, langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Toto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Pokoknya jangan lupa make sure itu adalah produk original dari Toto Project. Dan juga kalau misalkan lokasinya di Jakarta dan juga Tangerang Selatan, langsung aja datang ke Auto Project Garage yang ada di cabangnya di Cengkareng dan juga di Bintaro. Dan juga jangan lupa nih, kalau misalkan kalian mau belanja online, langsung aja cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject. Dan juga yang pastinya jangan lupa subscribe untuk YouTube channelnya Auto Project, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian, and see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!